Sekarang ni kita berada di Kawah Sikidang. Kita nak tengok kawah gunung berapi. Bayaran dia tiket RM20,000 sahaja. Sikidang tu maksud dia rusa. Kawasan ni adalah kawasan gunung berapi. Betul kan? Ya. Kawasan gunung berapi. Kita boleh tengok kawah dia dan dia punya bau belerang tu memang sangat kuat lah. Tempat ni cantik lah. Tapi sejuk. Kalau korang tengok tu kan, berasap-asap tu, dia punya belerang. Ini merupakan salah satu daripada kawasan pelancongan lah yang ada dekat dia. Gunung berapi tertua ada di Dieng. Walaupun tak aktif lagi gunung berapi ni, tapi dia masih lagi mengeluarkan belerang-belerang. Daripada sini lagi sebenarnya dah bau dah dia punya belerang. Sepatutnya kena pakai face mask. Tapi hari ni kita tak planning pun nak datang ke sini. Kan? Jadi benda-benda tu semua kita tak bawa. Enjoy je lah. Kawasan ni luas tau. Hai. Ini memang betul-betul gunung berapi ke? Gunung berapi, ratusan tahun Merapi. Yang gunung berapi. Okey. Ratusan tahun yang lalu. Sekarang dia sudah meletup, tinggalkan kawah Sikidang ini. Oh. Hanya lava yang kecil-kecil saja. Masih ada lava lagi? Ini, itu lavanya. Oh, yang banyak asap tu? Ah, banyak asap itu sisa letupan Gunung Merapi. Okey, maksudnya masih aktif lagi lah? Masih aktif, tapi tak besar lagi. Dia hanya kecil-kecil saja. Okey. Menarik, sini adalah Gunung Merapi yang tertua, betul? Gunung Merapi tertua, Merapi ya, betul. Tertua. Okey, jom kita tengok. Kalau kita ke depan lagi, kita boleh nampak ke lava tu? Boleh. Kita boleh langsung tengok lava dia. Kalau korang perasan kan, ini dia punya apa tu? Kabus-kabus ni dia punya sulfur kan? Ya, sulfur. Sulfur dia. Sebab ada percikan lagi, masih ada lagi lava dekat sana. Tapi sekadar kawasan ni selamat ya? Ini zaman dulu meletup besar kat sini. Tapi dijadikan kawasan pelancongan. Sekarang dijadikan tempat pelancong. Yalah, maksudnya sebab lava dia sudah tak besar lagi. Okey, maksudnya selamatlah kan? Selamat. Maksudnya negara Indonesia dah memastikan tempat ni sesuai untuk dijadikan sebagai pusat pelancongan. Pelancong ya. Itulah. Kita ingatkan kabus ni. Kabus sebab cuaca sejuk kan, bukan? Bukan. Tapi di sini memang betul-betul sangat sejuk. Bisa jadi ais. Bisa jadi ais. Okey, jom kita tengok lava dia. Tapi dari sini berpusing tak apa? Jom, Iskandar bawa saya. Oh, inilah kawasan dia. Lava dia. Amboi, menggelegak. Kat sini ada signboard tau, dilarang mendaki bukit. Dekat sini, bila lalu je kan, dah terasa panas tau. Terasa panas, terasa bahang dan bau sulfur dia kuat sangat. Panas kan kat sini, Is? Dekat sini rasa panas. Panas. Tak sama. Dekat atas tu ada lagi lah kot percikan dia. Ada. Itu kecil-kecil tapi. Yang paling besar, yang ini saja. Ini yang paling besar.
inilah tau keistimewaan tanah-tanah Gunung Merapi ni. Walaupun sebelah tu ada lava, tapi tanaman semua kat sini semua cantik-cantik. Kalau nampak dekat atas tu sebenarnya ada pokok-pokok bunga tau. Memang cantik daripada sini. Tanah subur je. Kita try zoom sikit. Ha, nampak tak? Padahal sebelah tu berasap-rasap. Panas. Masih lagi aktif. Ada lagi lava-lava yang masih aktif. Iskandar, kalau kita tengok ni kan, ada air warna hitam tau. Lepas tu ada macam ada saluran paip. Saluran air. Saluran air. Dia buangkan kat sini. Buangkan ke waduk-waduk di sini. Buang apa tu? Buang air ini. Biar sini tak terlalu basah semua. Oh, okey. Maksudnya air tu keluar daripada mana? Daripada bumi, Kak. Daripada bawah itu. Selang-selang ini kan di bawah semua. Oh, okey. So masuk nak dalam tanah. So air masuklah tanah, tujuan paip ni supaya kita boleh salurkan terus air-air itu ke sini. Tujuan dia supaya kawasan sana kering lah. Oh, ini air lava eh. Patutlah saya pelik, kenapa ada paip-paip ni. Oh, tujuan dia supaya sana kering. Tomato. Eh, bukan tomato. Cabai. Cabai kat dia yang besar-besar. Besarnya cabai. Ah, minuman khas ini tu karika. Macam itu minuman apa tu? Karika, minuman khas ini. Oh, okey. Dia kalau dalam bandar dia macam buah pepaya. Kalau kat sini jadinya karika. Oh, tempatan punya. Selamat siang. Siang, Mbak. Mari olah-olahnya, Mbak. Ya, kat sini orang berjualan. Ini apa ni? Bunga edelweiss, Bu. Oh. Bunga edelweiss, bunga abadi. Oh, bunga abadi. Okey. Oh, kat sini pun ada lagi ya jualan-jualan. Jangan malu-malu. Orangnya comel. Mana lagi Iskandar? Terus. Kita keluar. Oh. Istirahat, Bu. Jualan. Jauh juga kan nak keluar? Jauh sini. Tak semua kedai buka lah ni. Sebab ni kedai ni dah macam belakang kan. Kalau nak dekat keluar dekat sini. Oh, kita ada jalan shortcut lah. Kita tak potong haluan. Biar tak berpusing-pusing. Oh, macam ni je.
Hey. Hai, hiking lagi ni. Bisa ya keluar sini? Nah, kita guna pintu rahasia. Ya. Ini khas untuk VIP. Okey, tu van kita.